Boten tidakan iki. Nggih, Pak. Wah, Nabi. Halo, Dek. Namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur, jumpa lagi di channel Bocah Bandungan. Hari ini kita sedang melakukan perjalanan untuk menuju ke sebuah desa terpencil yang mengingatkan kita kembali ke zaman dulu. Kenapa mengingatkan kita kembali ke zaman dulu? Karena di desa tersebut kita masih bisa menjumpai rumah klasik, rumah tradisional, rumah khas kampung suku Jawa. Dan di belakang saya ini merupakan jalan alternatif untuk menuju ke desa tersebut ya. Nah, ini jalan seperti ini ya, di tengah-tengah hutan jati seperti ini ya, sedulur. Kita harus melewati jalan setapak seperti ini. Ini tidak bisa dilalui kendaraan roda 4 ya, hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Kita harus melewati jalan seperti ini untuk menuju ke desa tersebut. Nah, ini jarak tempuhnya kurang lebih sekitar 2 km ya, sedulur. Nah, seperti apa perjalanan kita hari ini dan seperti apa suasana di desa tersebut? Nah, ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Nah, inilah jalan terindah menuju desa terpencil tersebut. Kita nikmati dulu keindahan alam pedesaan yang ada di sini. Melewati jalan di tengah perkebunan jagung, di antara pepohonan jati. Nah, ini kalian bisa perhatikan ya, ini tanaman jagungnya sudah mulai tinggi, sudah mulai berbunga. Ini paling 2 atau 3 bulan lagi panen, sedulur. Dan kalian juga harus tahu, desa tersebut juga merupakan desa penghasil jagung yang berkualitas. Wah, semakin penasaran ya, seperti apa suasana di desa tersebut? Alhamdulillah sedulur, setelah kita melewati jalan di tengah hutan jati atau di tengah perkebunan jagung, sekarang kita sudah sampai di desa tersebut ya. Nah, ini gapura masuk desa tersebut sedulur. Terletak di Dusun Sambiroto, Desa Perigi, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Sejauh kita memandang ini merupakan perkebunan jagung ya, sedulur. Ini sudah mulai berbunga ya. Nah, ini sudah mulai berbunga karena memang desa ini terkenal dengan penghasil jagung yang berkualitas ya. Kita lanjut jalan-jalan lagi ya, sedulur. Jalan-jalan virtual. Kita sambil menyapa warga di sini ya. Dan desa ini terbagi menjadi 2 RT, sedulur. Nah,
di sini sangat tenang. Benar-benar di sini tidak bising ya. Jauh dari hingar-bingar ya keramaian kota ini. Nah, di sebelah kanan kita ya, kita bisa melihat ya rumah klasik. Rumah tempo dulu ya, yang masih alami terjaga, masih bertahan di era teknologi yang sudah maju saat ini. Nah, ini di depan halaman, halaman rumahnya ya, ditanami pepohonan pisang ini ya. Nah, jadi lahannya tidak dibiarkan kosong ya. Nah, ini merupakan rumah pertama ya setelah gapura desa tersebut ini. Nah, ini seperti ini sedulur. Wah, hari ini cukup terik ya suasana di sini. Ini baru menunjukkan pukul 2 siang sedulur. Nah, ini jalan di sini sudah bagus ya sedulur. Sudah di beton, bisa dilalui kendaraan roda 4. Nah, sebelah kirinya adalah perkebunan jagung ya. Jagung ini adalah jagung jenis pioner, jenis inka, jenis sumo ya sedulur. Sangat berkualitas. Namun sudah 10 hari ini ya sedulur tidak turun hujan di sini. Padahal ini sudah memasuki musim penghujan. Nah, untuk sedulur, semoga video ini bisa mengobati rasa rindu kalian yang dulunya pernah tinggal di kampung ataupun yang sekarang sedang bekerja di kota, menetap di kota, ataupun yang sedang bekerja di luar negeri sebagai TKI TKW ya. Suasana seperti ini memang suasana yang dirindukan oleh para perantau. Suasana damai, jauh dari kebisingan, menenteramkan hati, jiwa, dan pikiran. Walaupun terbagi menjadi 2 RT, namun desa ini sangat luas ya sedulur. Kenapa luas? Karena jarak dari rumah ke rumah ya, jarak dari rumah ke rumah cukup berjauhan sedulur. Nah, ini motor kita titipkan di salah satu rumah milik warga ya sedulur. Warga di sini sangat ramah. Nah, ini kita motornya kita titipkan di sini sedulur. Nah, ini Bu E. Halo, Dek. Lagi bersantai di teras rumah Ibu E ini. Memang sangat ramai ya sedulur warga kampung di sini. Ini serasa kita nostalgia kembali ke zaman dulu ya sedulur. Melihat suasana di sini ya. Suasana yang tentram, jauh dari kebisingan. Suasana damai. Nah, ini ada pohon asam lagi ya sedulur. Wah, ini juga sangat tinggi. Sangat gede nih sedulur pohon asamnya ya. Luar biasa. Wah, nggih, wangsul. Nggih, monggo-monggo. Nah. Wah,
warga di sini sangat ramah ya sedulur, maka dari itu saya betah ya sedulur jalan-jalan di desa ini. Penuh keramahan. Wah ini ya. Ini sejauh kita memandang pepohonan jati dan perkebunan jagung ya. Memang benar-benar kampung ini dikelilingi dengan perkebunan jagung, menjadi salah satu desa penghasil jagung yang berkualitas. Wah ini saya cukup keringetan ya sedulur. Cukup terik di sini sedulur. Nah, tuh di depan kita masih bisa melihat ya rumah-rumah milik warga ya sedulur. Ini kalau pas turun hujan di sini pasti suasananya tambah sadu sedulur. Nah, ini ada jalan menuju ke perkebunan jagung ya. Nah, kita coba melihat perkebunan jagungnya ya. Seperti apa ya? Sangat luas ini sedulur. Wah, mantap ya. Ini ya sedulur, kita bisa melihat dari sini ya. Masya Allah nih ya sedulur, sangat subur ijo royo-royo. Mantap. Nah sedulur ya, di sana ya masih ada rumah-rumah milik warga ya. Rumahnya juga masih sangat alami ya sedulur, berbahan kayu ya. Namun jangan salah paham sedulur, ini berbahan dari kayu jati ya sedulur rumahnya. Cukup melelahkan ya sedulur. Namun saya sangat seneng sedulur, sangat asik, menyenangkan banget jalan-jalan di desa seperti ini, menikmati suasana kampung suku Jawa ya. Nah lanjut lagi ya sedulur, ini ada jalan untuk menuju ke rumah-rumah milik warga ini, jalan bebatuan seperti ini ya. Wah ini pohon asemnya ya, gede tenan ki. Di sini lahannya dimanfaatkan untuk ditanami pepohonan ya. Ini ada pohon kelapa ini ya. Pohon kelapa, pohon mangga, pohon pisang. Nah, ini ada jendela legendaris ya. Ini mengingatkan kita saat masa kecil dulu. Ini mungkin sedulur yang dulunya pernah tinggal di rumah seperti ini pasti ingat ya dulu waktu kecil mengintip di balik jendela seperti ini. Jendela legendaris ini sedulur. Oh, di sana masih ada rumah lagi ya, sedulur. Ada rumah-rumah milik warga lagi nih. Nah, kita coba ke sana, sedulur. Sambil menyapa warga di sini ya. Wah, ini jalan bebatuan seperti ini ya. Khas zaman dulu ini. Nah, masya Allah ini rumahnya sangat sahdu. Sangat teduh ya. Wah. Suasana ini jangan nengke tenan. Pak dari Langkung. Wah ini ki pelemi sampun panen niki. Ki. Mantep ki. Buatan tidakan niki. Ki Pak. Ah kulo Bandungan. Ki Ambarawa. Ki. Mriki teng mriki tenang nggih Pak nggih. Boten bising. Tandur napa niki jenengan?
jagung-jagung. Oh, jenengan tandur jagung niki. Oh, jagung jenis napa nggih? Pioner ingkang ngoten. Pioner ini niku. Warna-warnane. Oh. Oh, ngoten. Berarti panennya berapa bulan sekali jagung niku? 3 bulan. 3 bulan ngoten. Oh, nggih nggih. Sampun dhuwur-dhuwur mriki nggih, subur. Mriki dereng jauh malih mriki napa? Oh, dereng. Oh, pun pinten dino? Pun dangu 10 hari nggih mungkin nggih. Oh. Padahal sampun musim penghujan nggih. Mendung-mendung tok ngeten iki. Ah, niki mendung padahal niki. Tapi boten jawah nggih. Sami mawon kula nggih dereng nggih. Wah niki manggane sampun dipanen. Disate nggih manggane niki. Oh boten. Oh dikonsumsi ka Mbak nggih. Dari ka Mbak nggih. Oh putrane pundi jenengan? Oh, putrane pinten jenengan? Oh, tiga. Nggih, nggih. Ting dalem kalih sinten? Kalih ibuke jenengan. Oh, putrane pun keluarga Ki Ambak ngoten. Sampun gadah keluarga. Oh, nggih, nggih, nggih. Angen napa jenengan iki? Angen napa? Oh, mboten. Biasanya angen mendo sapi ngoten niku. Oh niki pun wangsul saking wono ngoten jenengan. Oh tenggriya. Berarti ngentosi jagung niku nggih, tinggal panen nggih. Oh ngoten. Nek mriku napa nggih mriku nggih? Mriku nggih enten griya-griya mriku. Oh iya. Nah, di sana masih ada rumah. Rumah milik warga ya, Dulur. Nah. Ah ini sudah azan ya Dulur ini. Bisa terdengar dari sini ya. Wah, niki ditanduri singkong niki. Panen ki ambak mangke. Dalam? Nggih. Oh. Mriki luas kampung nggih, padahal nggih kalih RT tok mriki nggih. Nggih. Prigi. Oh, nggih 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 nggih. Kita kembali lagi ke jalan utama di desa ini ya, Sedulur. Kita lanjut lagi berkeliling ya, melihat rumah-rumah warga di sini ya. Rumah yang masih sangat tradisional, sangat klasik. Nah, kita coba bertanya pada warga di sini ya. Nah, Pak warga. Wah, nembe. Halo, Dek. Namanya siapa, halo? Halo, Mangga. Hah? Namanya siapa? Hah? Kok diem? Malu. Senyum to, senyum to. Istirahat dulu. Wah ini pepaya ini. Mengpas pepaya ini Bu. Pak. Niku pepaya nopo jenis nopo niku? Oh California. Wah mantap nih ini. Dalam
1 kilo 3.000 teng mriki. Wah, nggih murah banget nggih. Wah niki kalih Bu sinten niki? Kenal tepang keriyen nggih. Kula Deni saka Bandungan. Kalih Bu Sarifah. Bu Sarifah nggih. Mriki napa Bu mata pencaharian warga di sini apa nggih Bu? Petani. Ado pring. Pringis. Nggih. Petani jagung nggih. Nggih. Lah mriki terus napa Bu? Kalau belanja sayuran niku teng pundi Bu? Teng Bringin. Oh, teng Bringin. Nggih. Nggih tebe nggih. Mboten anu cacat Jogja tapi teng Bringin malah. Teng Bringin. Napa mboten wonten nganu Bu? Bakul sayur keliling ngoten? Enten. Enten. Nggih. Oh, nggih. Tapi mriki toyone gampil nggih Bu. Gampil. Nggih. Kalau musim kemarau nggih gampil. Lumayan lah mriki tasian. Nggih. Padha mriki wetan iki. Oh, nggih. Beto sumur nggih Bu. Nggih, sumur. Sumur. Sumur 3 meter kok, Mas. Dalam? 3 meter mon antenane. Oh, mriki iman. Oh. Ya alhamdulillah nggih. Nggih. Lah niki bapake nembe wangsul napa? Mboten tindan niki. Kali Pak Sinten niki. Nganggur. Nun. Bapak Sinten niki. Pak Pur. Oh, Pak Pur nggih. Pak Pur. Malu-malu Bapak Pak Pur. Ibu ini wis nggih. Engko tekan Kalimantan niku. Iki YouTube. Iki ngono ki nang mbeng micune. Kelas iki lek mau. Usaha sampingane napa niki, Pak? Angen-angen napa-napa ngoten. Nggih. Gadah mendo niki. Napa sapi? Mendo. Oh, mendo. Gadah pinten niki mendone? Ana sekedhik, Mas. Nggih, pinten? Sedoso. Ora akeh. Oh, tinggal 3. Nggih. 12 jane, Mas. Oh, 12. Nggih. Oh, pun disati ngoten. Tinggal 3. 3 wingi undhuk wegah. Oh. Ati wegah ngarep tok. Nggih. Tapi ngeten niki nggih, jane nggih gampil to niku rumput. Pengujan ngeten niki. Mangke tebas malah enak pon anu. Oh, ngeten. Halo, Dek. Ada. Halo. Ya Dek ali sene. Malu-malu. Nah, lanjut lagi, Dulur. Nah, seperti itu ya keramahan warga di sini. Walaupun kita baru kenal, namun warga di sini sangat menghormati ya. Karena kita juga sopan ya, Dulur, datang ke sini permisi, minta izin di sini. Jadi warga di sini juga menghormati kita. Ini sudah menunjukkan pukul 3 lebih nih ya, Dulur. Bisa terdengar sendiri ya, bisa didengar sendiri ini. Sedang azan asar ya, Dulur. Nah, ini kita sampai di jalan utama di desa ini lagi ya. Alhamdulillah. Wah, ngerepoti ibu ini ki. Ini dikasih pepaya, ini pepaya jenis California. Nah, sedulur, seperti itu tadi jalan-jalan kita hari ini ya. Kita melihat suasana di kampung suku Jawa yang mengingatkan kita kembali ke zaman dulu ya. Dan mungkin kita tutup dulu video kita kali ini ya.
nantikan video-video kita selanjutnya. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nyenengke tenan pokoknya.